yaitu di muslimin ayah berotakom fokus terasi tidak halal bagi seorang kita di Indonesia dan banyak menelan korban. Kita harus meningkatkan waspada selain wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi tindakan yang diyakini dapat menyebabkan terinfeksi penyakit. Hal ini sebagai wujud pengamalan dan menjaga lima tujuan pokok beragama maqasid syariah atau ad-dururi al-khass, lima kebutuhan penting yang harus dijaga oleh kaum muslimin, yaitu hifzul din, menjaga agama, hifzul nafas, menjaga jiwa, hifzul akal, menjaga akal, hifzul nasab, menjaga keturunan, dan hifzul mal, menjaga harta. Tentunya pada musim pandemi ini tradisi lebaran pun kita hari ini berbeda, akan tetapi substansinya sama. Mari kita sikapi cara yang berbeda ini secara arif dan bijak, tetap silaturahmi, saling memaafkan, saling mendoakan dengan sesama. Hanya saja untuk kebaikan kita bersama. Sebagai ikhtiar sementara ini tidak ada kontak fisik secara langsung seperti bersalaman, berpelukan. Hanya cukup mendoakan. Insya Allah hal tersebut tidak mengubah esensi dari silaturahmi kita. Kita bisa manfaatkan teknologi sebagai wasilah kita bersilaturahmi. Yeah.